Oke. Cece. Tahun ini tuh tahun kelinci air ya. Aku sionya kelinci. Oh. Sama. Sama emang. Sama kelinci. Dia juga kelinci. Kelinci. Iya. Beneran. Makanya doyan. Iya. Doyan apa kok? Doyan nyari duit. Oh. Iya bener. Tapi katanya kalau yang sionya, misalnya sionya kelinci, terus tahun kelinci sama kelinci itu bagus ya sih? Sebenarnya untuk tahun ini kena ciong A. Ya ampun. Ciong gimana Cik? Ciong itu Bian bilangnya apes ya, tapi gak terlalu berat untuk sio kelincinya. Dia lebih ke kesehatan, jadi buat yang sio kelinci ini dijaga kesehatannya tahun ini. Oke. Cik, cara ganti sio gimana? Gak bisa dong. Dia lucu ya. Lu tuh orang gak bisa ganti sio. Dia orang kaya lucu ya. Ya tapi aku perlu tahu. Kita bertiga kan sio kelinci loh. Nah aku tuh antara sio tikus atau babi. Nah babi deh, babi. Lebih ke babi ya. Saya biar lihat ini sio cicak. Nah ini sio cicak. Kok cicak? Iya, cicak mana ada? Cicak gak ada. Gak ada. Nah kali ini gak lucu. Kayaknya palsu. Kali ini gak lucu. Kali ini gak lucu. Cino palsu kayaknya. Ya udah gini. Jadi mungkin sekarang Cici bisa kasih tahu nih sebetulnya dalam hal sio. Ada peruntungan dan hal apa yang bisa kita mengerti di tahun kelinci air ini? Ya, untuk peruntungannya itu dalam segi rezeki, usaha, ya, kesehatan, ya, dan juga jodoh. Oh. Secara umum. Iya. Oke. Tapi nah, kemarin tuh kan katanya biasanya kan kalau itu tuh banyak hujan dari pagi sampai malam. Jakarta khususnya tuh hujannya nggak merata dan sedikit-sedikit. Gimana dong? Sebenarnya itu setiap untuk awal tahun itu penutupan tahun juga itu rata-rata pasti hujan. Iya, apalagi tapi, mau menjelang Imlek kayak gini pasti hujan. Iya, dan yang menarik ya memang kalau diperhatikan setiap ada perayaan Imlek kayak kemarin gitu ya, di hari Minggu siangnya tuh hujan ya. Iya. Dan itu diharapkan sebagai hujan berkah gitu ya. Permisi, ini kan mau baca sio bukan PMKG. Oh iya PMKG. Iya juga. Nanti sore daerah Antasari banjir enggak sih? Hujan lagi, hujan lagi. Oh iya. Nah, dia lucu ya. Iya benar. Oke. Kalau gitu kalau ganti sio bisa enggak gitu lagi awas ya, Kol. Coba mungkin Cici bisa kasih tahu daftar sio yang ya mungkin ada ciong atau ada apa gitu atau di tahun kelinci ini. Masih ada hoki-hoki yang lebih enggak sih di balik yang ciong itu? Jadi untuk yang buat tahun ini ya kelinci air ya yang kena sio apes ya yang kurang tidak beruntung lah ya. Kita ambil yang kurang bagusnya dulu. Kita pegangannya. Ya, yang sebenarnya yang paling parah itu tahun ini ayam. 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 Aku kelinci. Kita tiga kelinci. Kita playboy. Playboy. Dulu kali. Yes, aku babi sendiri. Iya. Kelinci tapi gendong ya. Iya dong. Apanya? Dan juga diiringin dengan tikus kurang bagus juga. Tikus ayam kurang bagus tuh. Ya. Oh, berarti aku babi aja deh. Nah, gak bisa berubah. Dan juga bisa juga dari apa namanya siau yang kurang bagus lagi dengan naga juga kurang bagus. Istri saya naga si Nagita. Ya. Sebentar, naga itu kan identik dengan keberuntungan katanya. Iya, katanya. Tapi di tahun ini tahun kelinci naga justru kurang beruntung. Kurang beruntung. Dalam hal apa? Lebih ke agak berhati-hati dalam rumah tangga. Waduh, gigi tolong gigi.